Salah seorang warga Ambon anu pakasabanana salaku dep kolektor mobil tilar dunya di posko salah saji ormas Jalan Pelajar Pejuang Bandung. Petugas inapis ngaevakuasi eta korban make alat pelindung diri lengkap lantaran dipilawang korban katera virus corona. Petugas inapis ti Polrestabes Bandung Tembong Samagreng make alat pelindung diri ngalakonan olah TKP di tempat kejadian kapanggihna layon salah seorang dep kolektor di lelewok Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung. Dumasarkan hasil olah TKP, petugas temanggihan tapak pangrogahala dina awak korban. Eta korban anu katelah Matius warga Ambon teh pakasaban sapupoena salaku dep kolektor mobil di salah sahiji leasing. Cek Asep Saipudin, saksi anu tayalian ti petugas keamanan di lalawak Cigereleng, korban boga riwayat gering ginjal, tapi nalika diperiksa tim medis ti puskesmas, korban dierong boga gejala corona. Warganya warga luar, bukan warga kami RW 03, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol. Dia pendatang, asli orang Ambon, yang namanya Mateos. Pada saya cek pada jam 10.30 dia masih hidup, ternyata laporan pagi sudah meninggal. Itu sakit apa katanya? Dari awalnya saya buka caranya dia ginjal karena sakit, saya bukain caranya, ternyata saya dengar barusan ada sedikit gejala. Pikeun taki-taki inggis korban tilar dunya balukar katarjang virus corona, satutas nyorang olah TKP, petugas kepolisian ti Polrestabes nyemprotkeun cairan disinfektan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.